Hari ini kita datang servis satu mesin penapis air jenama Yamada, model 68821. Perangan kata fungsi pemanas dasaran langsung. Mula-mula kita buat ujian ringkas dulu. Kita tutup suit air sejuk, buka suit air panas saja. Dan sambung elektrik. Tapi kita dapati tiada MP elektrik masuk. Maksudnya elemen pemanas tak berfungsi langsung. Langkah seterusnya, kita buka dulu penapis. Kemudian longgarkan skru penutup belakang untuk periksa thermostat. Multimeter kita set mode betul. Kita test thermostat bahagian atas dulu. Ini thermostat pemanas. Langsung tak ada bacaan. Sudah rosak. Lepas tu kita test satu lagi kat bawah. Thermostat ada bacaan. Yang ni masih elok. Jadi punca masalah tak jelas. Thermostat pemanas tak rosak. Itu sebab air tak boleh panas. Thermostat asalnya adalah suhu 85 Celsius. Jadi kita ganti dengan yang baru. Sama sertifikasi punya. Sebelum pasang balik, kita bersihkan dulu thermal paste lama. Kemudian sapu thermal paste baru supaya sambungan lebih rapat dan sensitif terhadap suhu. Lepas tu kita ketatkan skru dan sambung balik wayar. Sekarang kita test sambung balik elektrik. Kita tengok multimeter. Ampere sudah ada 2.56 ampere. Kuasa 606 watt. Maksudnya elemen pemanas tak mula bekerja. Kita pasang balik penutup dan penapis. Kemudian ambil satu cawan air panas untuk tes. Memang suhu tak naik. Semua berfungsi dengan baik. Kesimpulannya, termostat berpanas yang rosak. Lepas tukar semua okey. Terima kasih kerana menonton video ini. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.